Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Mbak Rita Masari Junior dan pemirsa Indra Channel di mana saja berada. Baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara serta yang berada di dunia maya podo. Pada hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Ada tamu dari berbagai daerah. Khusus yang saya pegang ini mau saya tanya, Bu, dari mana Bu asalnya, Bu? Dari Jakarta. Sakitnya apa, Bu? Mata. Terus? Dengkul sakit. Mata, kaki, sama? Sama itu, kepala sakit. Pokoknya kita daerah. Terus sampean berobat ke sini itu ceritanya bagaimana? Lihat YouTube apa? Aku lihat di YouTube. Ya itu Mbak, sudah lama. Terus aku nyuruh anakku ini yang gede suruh coba telepon, enggak dapat-dapat, sekalinya dapat terus corona. Jadi enggak bisa ke sini, tiap kereta enggak bisa, tadi apa enggak bisa. Terus iya sudah. Terus kemarin alhamdulillah dapat. Katanya hari Senin. Karena anakku diserang terus aku ya enggak mau. Sing diserang sing gitu. Iki. Iya. Mantuku, Iki sampai berapa kali masuk rumah sakit? Oh, berarti kena sakit pun sedapur. Lalu pemirsa ini ibu ini sama keluar sama anaknya kena sakit pun sedapur, sehingga tidak bisa jalan, matanya kabur, kepala pusing. Tidak kabur, nggak ngelihat. Oh, nggak lihat. Sama sekali nggak lihat. Perutnya bagaimana, Yu? Perutnya saya alhamdulillah suka. Asam lambungnya naik. Terus? Ya itu, kakinya tuh ya nggak bisa jalan apa. Kalau udah sakit tuh nggak bisa diapa-apain. Biasa. Ini kita buktikan kalau ibu ini kena santet. Tenang saja pemirsa. Yang penting sembuh. Bisa berobat kemana aja, Bu? Saya nggak berobat kemana-mana, pokoknya berobatnya. Ada orang yang ngasih tahu ya ke rumah orangnya datang ke rumah. Oh, ngono. Ini dukun apa ngene sapa kuwi? Dukun apa enggak ngerti. Terus di sini kan mataku enggak ada itunya. Paku. Ada, bukan. Pasir. Ada pasirnya. Di meripatku ada pasirnya. Terus sembuh apa enggak? Ora. Kita kandani ya, meripatmu ke wis tua sudah kena, seperti kena glaukoma, Pak. Yang sudah lama kena sihir, dan ini dirusak matanya ya. Mudah-mudahan bisa sembuh dengan cara yang pertama, jus wortel sama gotong kelor. Air gotong kelor diminum. Yang kedua, digerujuki banyu masjid sama apa? Daun kelor sama daun sirih. Daun sirihnya 49. Kelornya secukupnya untuk mandi setiap hari biar sangkatnya hilang dari jasad ibu. Siapa jenenge? Sri Supriyati. Dogonen bojomu, engko semaput dogonen bojomu. Iya. Itu pemirsa, nanti semaput nanti. Nyambung sama sana. Tak sigare itu ya. Kamu jangan takut ya. Jangan takut. Tak operasi, Pak. Mudah-mudahan sembuh, kita hanya memohon kepada Allah. Salaman. Muni Mbah Pri. Muni Mbah Pri. Mbah Pri. Istri saya. Sakitnya seperti ini. Sakitnya seperti ini. Mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Sembuh. Sembuh. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang sesingkat-singkatnya. Ya Allah, aku memohon kepada Ibu Sri. Supriyatin. Supriyatin. Aku Jubaida. Jubaida? Iya, panjang nama saya. Oke. Panggilannya? Busi Jubaida. Busi Jubaida. Ces! Tok! Tak lot. Bukannya berubah hitam, Cok! Ijin Pak Gep? Iya ya? Kalau operasi, bil goib. Ces! Cok! Ces! Cok! Ces! Cok! Allah belum penyakitnya Sri Zubaida. Saya kembalikan kepada dukun-dukun santet dan yang menyuruh nyantet agar dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala.
Kembalikan ya. Iya. Ini rasanya deh. Sudah bersih belum? Sudah. Ya udah kan? Apa? Kayak jarum, tapi ujungnya itu kayak paku. Apa itu jenisnya? Aku nggak ngerti. Apa itu? Nah itu namanya paku bumi ya. Oh, paku bumi nggak tahu. Kira. Bicin lagi pak. Istri sama saya pegang, boleh mau saya operasi? Boleh nggih. Ben gak dikira kalau dukun cabul repot repot musuh wong sing rangine. Telak. Lah, rasane besar banget. Langsung berkeringatan. Ces, hidup yuk. Ha, ces, cet, cet. Ini nanti langsung tanya dapat diberikan. Ini rasanya yuk. Enak. Enak lah. Pakunya saya ambil. Ini gerakan. Iya rasanya itu? Enteng. Karena kakinya bayar. Tadi kan kakinya kan berat ya? Ditekuk sekarang. Bisa ditekuk? Bisa? Bisa. Langsung bisa ditekuk. Tetap ada proses 1 minggu sampai 2 minggu aja. Ini udah berapa tahun sakitnya? Setahun lebih. Bayar, iya. Kemarin aku sih ngajar dia ngalangin itu ada yang ngalangin dia bang. Duduk. Nih yang di kepala pemirsa mau saya eksekusi. Langsung putar. Resek. Ini anak individu ya. Yang di kepalanya langsung saya eksekusi. Dobon bujumu semaput minggu. Iya benar. Karena ini energinya sangat kuat nih, energi negatif. Ini ada paku ditancap di sini loh kan? Iya. Tapi pakunya itu ada apa ya namanya ya? Kayak keris. Seperti keris? Oh keris, bukan. Pakunya mungkin bawa sampai pipi, tapi sampingnya itu ada kayak cabang gitu. Nah, bercabang kanan kiri. Runcing, atau itu apa? Itu jenisnya medianya dukun sangkat seperti itu. Yang penting sembuh loh ya. Ya, saya kembalikan ke sana. Iya. Dokter bujumu semangkut ini. Bahkan kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Syaudulali wala fisama wa wasami umari. Nyating sun mocong. Nali mocong, nali pocong, nali wangke, singongkon nyangket ibu Sri juga dan sak dukune di tali pocong di pateni kabeh tekan kene ora peduli iku sapa dukune iku kabeh den balekaken dumateng Gusti Allah supados enggal-enggal tuntas urusanipun Bu Sri juga yang lorong balik yang susah yang balik yang digawe mati seanak turune yo balik ana sik mati seanak tu ngibarate nandur munduh mendem jero patok yo ces mati kowe duit penyakit ilang kabeh borang penting dukun kang mancep ana ing jasad ibu Sri Jubaida. Ini yang di punggung biar enggak kaku. Nanti dicek langsung so dendut. Apa dendut-dendut ini? Badannya lemas.
Iya yuk, tinggal gua yuk. Nah, bisa tak tes. Iya yuk, rasanya yuk. Penak tak? Oke. Ecoh. Kok ini yuk? Nah, gantian. Nah, gantian. Tinggal gua lemes juga. Gajah yuk. Iya rasanya yuk. Enteng bang. Enteng tak. Nanti bisa jalan. Jadi wajah tak eksekusi. Izin kan ya? Cess. Cess. Hidungnya Cess. Sembuh sekarang. Hidup yuk. Ha! Hidup. Ha! Baca saja sekali. Titip keringatmu, keringatku yuk. Tak boleh gantungmu, kita dunia kematian hanya persengal. Ya hayu ya toyu mubi rahmatika astagfis. Cess! Ya hayu ya toyu mubi rahmatika astagfis. Cess! Hidup! Bukan! Jalan, dibingin. Dibingin, bukmu jalan. Kalau penyakit matanya ada prosesnya loh ya. Iya. Jalan. Jalan sama. Iya rasanya bisa jalan kan? Sudah agak diseret kan? Iya jalan sekarang. Iya rasanya jalan ini. Enteng, Mas Konai. Halo pemirsa, sudah bisa jalan. Mudah-mudahan Bu Sri Yubelda dengan segera dapat sembuh atas kesalahan Gusti Allah. Santet balik kabeh. Demi tem mati kabeh, dukune santet mati kabeh sing ngongkon mati dewi-dewi matine kersane ngalah. Halo pemirsa, demikian sekali ini kita sambut pada episode berikutnya dan doakan Ibu Sri Sri Yubelda mendapatkan kesembuhan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salama minka salam wa alayka ya utusalam wa khayna rabbana insyaallah wa dakhilna jannata kama salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jatuh. Duis. Ya lah kata ya. Enteng. Matur nuwun. Teng nang.